إجابتي والقبول من المولى بواسطة الرسول. نزلتم في موالدنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل ويا محبي طه والبتول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح، وعلى جسده في الأجساد، وعلى قبره في القبور، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وثبت لساني بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. يا أمت kami muliakan selalatu sayyidil mursalin para habaib yang telah dapat hadir pada malam yang penuh keberkahan ini. Yang kami muliakan dan kami cintai, yang maha berhormat Senator Datuk Dr. Haji Tan Sri Muhammad Ali bin Rustam, serta ada juga pengarah UTC yang dapat hadir pada malam yang penuh keberkahan ini, para habaib khususnya yang amat kita cintai, yang mulia Habib Muhammad bin Syekh Habib Bakar daripada Balgo, dan yang amat kami muliakan Al-Allamah Syekh Kamal Bahormoz yang telah menetap di Johor Bahru. Yang kami muliakan Al-Habib Al-Mukarram Al-Habib Ali Al-Madihi Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Al-Sajjaf. Yang kami muliakan para tuan-tuan guru, para masyayikh yang minta maaf untuk meringkas waktu tidak dapat kami menyebutkan nama antum semua. Dan yang amat saya cintai, yang mendoakan, yang dengan barokahnya saya dilahirkan pada malam ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bahagia ayahanda saya Tuan Haji Abdul Rahim. Serta yang kami muliakan adalah pengerusi Masjid Syekh Hussein, yaitu Tuan Haji Ali beserta dengan kerabat beliau dan seluruh keluarga besar almarhum dirahmati Hayyul Qayyum Tuan Haji Buang bin Ahmad rahimahullah ta'ala rahmatullah barar al-karabin, para asatid, para talibul ilmi, penuntut-penuntut ilmu, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad, ibu-ibu dan bapa-bapa, abang-abang dan adik-adik yang telah sudi datang pada malam yang penuh keberkahan di majlis maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madrasah Rubat Abdiyaul Ghani ini. Terima kasih kami mengucapkan dari lubuk hati yang dalam kerana menyerikan majlis ini. Bapa-bapa, ibu-ibu, para tetamu-tetamu di depan, di belakang, di mana saja anda berada, saya mewakili anak-anak saya, anak-anak didik rohani saya, para pelajar Abdiyaul Lamik dan keluarga besar saya, keluarga besar Abdiyaul Lamik, mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian tuan-tuan semua datang dalam majlis penuh keberkahan ini. Walaupun daripada siang sampai ke petang maghrib kita dihujani dengan hujan yang begitu lebat, tapi tidak mematahkan semangat hadirin hadirat hadir di dalam majlis ini. Kerana kedatangan hadirin hadirat, saya ucapkan terima kasih kerana mengajar saya. Datangnya tuan-tuan dan puan-puan ke dalam majlis ini mengajar saya, menjadi guru kepada saya dan kepada anak-anak didik rohani saya, para pelajar dia ulami, agar bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Kalau tuan-tuan tidak hadir dalam majlis ini, mungkin cinta kami yang baru ingin berputik tidak akan berputik. Tapi alhamdulillah, terima kasih. Semoga kehadiran hadirin hadirat dibalas oleh Allah dengan kehadiran hadirin hadirat tuan-tuan dan puan-puan, siapapun anda di hadapan atau di bawah atau di atas pentas, kesemuanya sama telah mengajarkan kami warga dia ulama agar bertambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan hujan, dengan berbagai-bagai halangan dapat hadir. Tidaklah ini satu pengajaran bahwasanya kepentingan dalam hidup kita tidak lain dan tidak bukan bersesuaian dengan apa yang difatwakan oleh Maha Guru kami Al-Imam, Al-Hafiz, Al-Musnid, Profesor, Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghazir bin Ahmad bin Fadhi rahimahullah, haitsu yaqul hadaful hayati, tujuan orang hidup di muka bumi ini hanya dua. Yang pertama lima arifatillah wa lima arifati rasulillah, untuk mengenal Allah dan mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah kehadiran kita dengan menyambut meraihkan kelahiran junjungan alam Nabi besar Muhammad 12 Rabiul Awal 1438 Hijriah bertepatan dengan hari Isnin. Mudah-mudahan ini menyuntik dan menggarap dan mencanai rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita melihat pada amalan kita, kita tidak memiliki apa-apa amalan melainkan mudah-mudahan Allah hiasi hati-hati kita dengan mahabbah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita begitu besar kepada Allah. Harapan kita begitu besar kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad, dengan cinta kepada Rasulullah, ajarkan anak-anak kita cinta dan rindu pada kepada Nabi Muhammad. Kita tidak akan layak mengetuk syurga Allah kalau bukan dengan barakah Muhammad. Salam ala Nabi Muhammad, salam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Kita memohon kepada Allah dengan barakah maulid Nabi Muhammad, dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad yang hadir di dalam majlis ini, yang memberikan bantuan-bantuan dalam majlis ini. Mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dibukakan pintu-pintu di dalam pintu langit untuk ijabah doanya. Dan yang pulang, yang datang dalam majlis ini pulang kalau datang membawa dosa, mudah-mudahan diguyur dengan hujan maghfirah daripada Allah. Pulang daripada majlis ini, Allah berkenan ampun dosa saya, ampun dosa hadirin hadirat, ampun dosa para ulama-ulama dan tetamu-tetamu kita. Mudah-mudahan kita bersama Nabi Muhammad di dunia bersama Rasulullah, di barzah bersama Nabi Muhammad, dan di akhirat kelak bersama Nabi besar Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sallallahu ta'ala ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-afu minnukum, salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you.